Halo guys, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya ingin memberikan teman-teman sedikit tips bagaimana cara agar kita bisa membangun rumah bersama teman-teman gitu. Jadi kita bikin rumahnya dalam keadaan party. Jadi teman-teman yang lain itu di dalam party itu bisa membantu kita untuk membangun rumah. Jadi kita bisa membangun rumah bersama. Jadi kalau teman-teman kayak kesulitan bikin rumah, teman-teman bisa minta tolong ke teman kalian yang bisa membangun rumah agar bisa membuatkan teman-teman rumah. Nah, caranya itu cukup gampang. Saya akan kasih contoh ya. Saya butuh satu orang, jadi saya akan mengundang teman saya. Baik. Baik. Yup. Sobat. Akas jadi kau ini ya. Leader. Terus. Kenapa saya telepon ke rumah ini? Tunggu saya di situ ber, di rumahmu weh. Iya. Suaraku terrekor ke tidak ya kalau kasih aktif mic juga ya? Terrekor kayaknya. Kayaknya. Oke, jadi langkah pertama yaitu teman-teman harus memiliki tim untuk membuat rumah, kemudian masuk di sini di my team, kemudian pencet Barkas, jadi saya leader dulu sebagai contoh. Nah, kemudian teman-teman pencet tim yang lain, anggota tim yang lain, tapi teman-teman harus leader dulu ya. Terus ini in this group building, group build. Nah, kalau udah gini kan nanti udah masuk dalam mode bikin rumah bersama. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan contoh, tapi di rumah teman saya, jadi dia harus leadernya. Oke, bayar invite. Salah. Invite, cok. Ganti. Invite itu build. Bukan itu lah, cuma panggung. Bambang sudah invite. Nah, ini udah di invite. Sekarang kita coba building itu. Nah, cara untuk, nah di sini kan nggak ada icon atau tombol untuk nge-build ya, mau bangun rumah ya. Caranya yaitu teman-teman tindis yang logo rumah ini. Nah, kemudian muncul tuh ada tulisan build di bawah fluid. Nah, tinggal tindis. Nah, sekarang kita bisa menghancurkan rumah orang. Matanya. Mantap kan? Jadi teman-teman yang bisa ngedesain bisa jadi ini sebagai job desain rumah gitu. Mungkin ada yang mau nyewa gitu. Jadi teman-teman bisa bikin jasa desain rumah. Dan di sini kita menggunakan material sendiri ya. Bukan material dari si yang punya rumah. Nih, misal saya mau pasang jendela di sini. Habis dong. Bentar. Aku enggak ada material yang lain. Oh, enggak ada. Aku enggak bawa material, teman-teman. Jadi pokoknya kita bisa sesukanya nih. Anggap aja rumah sendiri. Jadi bisa nge-build sembarang. Jadi itu aja videonya. Sudah bayar, videonya singkat aja. Tutorial membuat rumah sangat, bersama teman sangat berguna ya. Yes, ini juga bisa berguna untuk menghancurkan rumah teman kalian yang kalian nggak sukai. Oke, guys. Jangan ya, itu cuma bercanda. Sampai jumpa, terima kasih.